yakin kamu Dit bawa Adele? Panas loh di luar. Terus kan belanjaan bahan kue bunda juga rada banyak. Kan sekalian ngajak Adele keluar juga. Kasian Adele di rumah terus dari pagi. Adele sama Kak Adit dulu ya. Pegangan ya, Adele. Adit sama Adele berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panas-panas gini, enaknya tuh ya minum es cincau ya sobo. Wih, pasti seger itu. Cincaunya itu kan dari bahan alami, dedaunan gitu loh. Jadi bisa buat ngobatin panas dalam juga. Ngilangin haus, seger. Tapi bisa jadi obat, tau gak? Oh, iya bos, iya. Kurang hebat apa coba Indonesia kita ini. Oh, bos, ada orang. Apa tuh? Astagfirullahaladzim. Aduh. Bikin kaget aja kamu tuh sobo. Waduh. Bos, kita turun. Sebentar sobo. Jangan-jangan ini modus kejahatan. Pura-pura ngalangin bemo di tengah jalan, terus kitanya dekak. Gitu loh. Kamu siap-siap ya sobo. Siap-siap buat apa bos? Ya ini loh. Siap-siap buat kondisi yang tidak kita inginkan. Paham? Lihat tuh. Dia nyamperin kita, sobo. Siap-siap. Bisa mundur sedikit? Sobo. Ini semakin meyakinkan kalau dia mau berbuat jahat sama kita, sobo. Mana ya? Sekitar sini sih. Takutnya keinjek. Aduh, Masya Allah. Ya Allah. Bisa maju lagi. Ini sudah meyakinkan. Sobo, kita kabur. Kabur. Loh, disuruh maju sedikit. Tapi kok malah maju terus. Membahayakan. Iya, Del. Nanti Kak Adit bawa ke bengkel sepedanya. Yang penting kita pulang dulu ya. Maaf ya, Del. Mana ya? Adel, tunggu di sini ya. Kak Adit mau nolongin kakeknya dulu. Kek, ada yang bisa Adit bantu? Oh, iya, Dek. Kakek lagi nyari kacamata. Kacamata kakek jatuh di sekitar sini. Oh, bentar, Kek. Ini, Kek, kacamatanya. Wah, bener. Ini kacamata kakek. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Wah, lucunya cucu kakek. Namanya siapa ini? Aku Adel. Oh, Adel. Wah, cantik ya namanya. Secantik wajahnya juga. Loh, rantai sepedanya lepas ya? Sebentar, kakek coba benerin ya. Oh, makasih kek, gak usah. Nanti Adit benerin sama Bang Jarwo. Tuh, sudah selesai. Sana lanjutkan perjalanan. Ajak Adele jalan-jalan. Ya, kamu... Adit, kek. Oh, iya. Adit. Adit. Kakek seneng ketemu sama kamu.
Terima kasih, Adit. Kamu sudah berbuat baik sama kakek. Sama-sama, kek. Adit juga terima kasih. Udah dibenerin rantai sepedanya. Adit lanjut pulang ya, kek? Ya. Selalu jadi anak baik ya. Adel juga, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah, Adel. Yang namanya berbuat baik, ya sampai siapa aja, ya kapan aja. Insya Allah, setiap perbuatan baik kita bakal dapat balasan yang berlipat ganda. Syaratnya cuma satu, yang ikhlas, ya. Ayo berani, jangan berhenti. Cerita warnai dunia, kita bersama.